Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Lapet Channel. Oke, siapa yang belum subscribe nih? Oke, tolong di subscribe ya. Oke, kita lagi di ladang ya, ladang orang tua masih ya, bukan ladang sendiri. Kita mau lihat-lihat gimana perkembangan jeruk di daerah Sumbul, tepatnya di Kabupaten Lairi, Sidikalang ya. Oke guys, di sekeliling saya ada pohon-pohon jeruk. Oke, ini teman-teman, buahnya cukup besar ya, cukup gede lah, udah bisa dipanen dijual. Cuman karena udah kesorean, matahari udah mau turun. Oke, kita tunda panennya, bukan karena corona ditunda, tapi karena kesorean ya teman-teman. Ya. Rantingnya bisa sampai, kasihan ya, bengkok gitu, patah. Teman-teman bisa cek. Nah, untuk harga 1 kilonya, boleh cek di pasar ya. Kita bersaing kok sama kompetitor. Yang minat bisa pesan langsung ke kita. Teman-teman juga asal tahu aja, kita bukan hanya jeruk, cuman kita ada yang namanya sangkis. Kita boleh cek ya, sangkis itu gimana sih hasilnya, buahnya. Teman-teman perlu tahu, sangkis jenis ini dia agak tebal kulitnya, dan cara bukanya juga beda ya. Nah, contoh sangkis ini, buah sangkis ya.
di rumah, di sekitaran kita belum tentu tahu mereka punya wabah atau enggak. Lebih enak kalau di ladang satu harian penuh. Nanti saya cuci dulu, baru saya makan ya, demi kesehatan. Oke, guys, bye bye.